warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para rabuse kaula sangat amul jaaki. Alhamdulillah kaula sareng panjang nestaja sareng Allah taala iparingi sempat keangkuin istuaki undangan dari Soebul Hajah Ustaz Abdul Wafi sekeluarga dalam acara Walimatul Ursi atas nama Putraipun Siti Mardiatun Nufus sareng Rakana Muhammad Said Ali Seampun Lasare Iakat Malemah Nangai Jompok. Tujuan dari Soebul Hajah ngaturi panjenengan saja sepertama iki ka ento niat asyukur dek Allah Subhanahu wa taala karena ampun bisa menikahi putrana. Soala pernikahan ka ento minangka lampa dari Rasulullah. Jabuna Kanjeng Nabi wa inna min sunnati annikahah. Faman ahabbani falyastanna bi sunnati. Sebagian dari lampana sengkok area anika anika faman ahabani saban orang selepur daga sengkok fal yastanna bisunnati maka becek ala lampa kalaban lampana sengkok jadi epakon sarang Kanjeng Nabi jadi sebelum anika epakon anika selestara nika tak neng semahator ini tak kaya kocak provokasi ini. Soalnya insya Allah terus saja. Para bu sesami mulja Ustaz Abdul Wafi nika anu nange compok masyhur ejuluki Pak Ye dan kula ki purupleman nang berberingin nika jepon senika pon yolok Pak Ye jadi dan gue letak ngono ini asal usulnya mak pas ejuluki Pak Iye ini kayak mungkin pada sesuatu sesami saya kan ini kira-kira seorang lagi para pu sesami mulia tujuan saka peng dua iki kak dinto Soebul Hajah nyopreh doa dari panjenengan saja mantar muka komantan saya dua konika itu tak kena komantan saya nampaknya mana akada barokah ilmu na barokah rezeki na barokah sehingga mendapatkan sakina mawada warahmah eparing na murariskina eparing na taka hajat itu tak kena orang saya bunga tor abung aki ontong ben ngontong aki nang dunia ben bela akhirat apa napa mak perlu eson aki debona Ibnu Athaillah sahibul hikam mata atlaqah lisanaka bit talabi fa lam annahu yuridu ayyutiyaka bila-bila Allah Ta'ala mekenceng kesampai kelesanan sampean kak gue anyokon berarti Allah Ta'ala kesokan aparinga jadi kau lihat serang panjangan setajan ini kan mun eparingi kenceng anyokon ke Allah berarti Allah Ta'ala kesokan aparinga bila dari kain itu mak jadi masalah se penting ya masalah sepele eparingi anyokon ke Allah parabu sesami mulja Allah Ta'ala neng Al-Qur'an adabu neng surat Yasin insyaallah apal sedajat nika. Dabuna innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semakna kurang lebih
angin pastenah urusna Allah Ta'ala nika muncet Allah Ta'ala kesokan terhadap setong-setong, maka cukup ada bukun fayakunu maka pas langsung badah. Metorot tafsir estona Allah Ta'ala mun kesokan terhadap sesuatu tak nabu adabu gen kesokan aneka ampon terjadi. Tapi nang ayat lain Allah Ta'ala adabu huwallazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Allah se'atati aki langit ban bumi ban esenah edalem enam are. Jadi nang ayat ponekah Allah Ta'ala agabai langit agabai bumi ban esena membutuhkan waktu 6 hari. Aneka sepintas kan kontradiksi ini tanakut. Cakan menolak Ta'ala kesokan cukup ada bukun langsung pada. Tapi agabai langit ban bumi ban esena teker 6 hari. Kan anu nih tanakut ini kontradiksi bertolak belakang. Nika ungkuna benih bertolak belakang. Can ilmu usul fikih nika bada koida tahsisul kitab bil kitab. Atau tahsisul ayat bil ayat. Tahsis nika benih merevisi. Benih menghilangkan hukum yang sebelumnya digantikan dengan hukum yang berikutnya benih. Tahsis nika sorful amih an umumihi wa qasruhu ala ma baqiya ba'da tahsis. Jadi memalingkan makna yang umum dari makna keumumannya kemudian mencukupkan keumuman tersebut terhadap sesuatu yang masih tersisa setelah ditahsis. Jadi Allah Ta'ala ini mujud kesokan sesuatu itu tetap kun fayakun, tapi khusus untuk membuat langit dan bumi dan isinya membutuhkan waktu 6 hari. Kenapa? Karena Allah Ta'ala neka mempunyai tujuan tertentu. Apa tujuannya itu? Tujuannya adalah memberi pelajaran kepada manusia agar supaya manusia itu mengikuti prosedur, mengikuti proses. Karena kenapa? Karena sebanyak manusia ini kesusu tidak mengikuti proses. Wa kana al insanu ajula di manusia ini ajula banget kesusu. Jadi sebanyak manusia ini kesusu. Ingat apa contohnya? Banyak orang nikah asli lagi kita kelar agak Roma semapan cuma karena panas ketetangga maksa agiabongan abangun Roma semapan acu woleng seporong kadung tang tau tang lagi beda kadung beda orang nikah kesusu terondik kendaraan semapan gengsi keseberangan. Cuma saya melihat aneka aslinya pesena tak cukup. Maksa aku ini ke entar ke dealer. Entar ke dealer mudut saya anyar. Parlo lagi makleano, makle keren je mon. Saya kebay apa nyaman? Saya kebay persiapan kanggo setoran bulanan aneka oleh napanin. Jeng dapat waktu panin rosak. Jeng pon sini akan sebung setor lagi ni. Jeng pon sebung setor lagi, karena saya pejalan lengah. Pada sini, urusan pangkat sini. Kadang orang ini kesusu, pangkatnya ini terlalu tinggi ya, dengan cara menyokok dan sebagainya. Anika angkuna tak bagus lagi, tak bagus. Dapun kanjeng Nabi mantaanna asoba aukada. Saban orang selaunan maka bender ota bagis ninggis bender. Jadi orang nika geluna numpak sepeda motor launan lagi. Insya Allah selamat. Muntak selamat kapan kecelakaan aneka semaan ka pendenan ya lagi.
wa man ta'ajjala akhto'a aw kada. Saben orang sesuka-susu akhto'a aw kada, maka bakal lopot atau salah atau geus ningki salah. Coba orang maca Qur'ane pacrat-pacrat, mun tak salah geus ningki salah. Iki. Numpak sepedamu tur ngebute pacrat-pacrat, mun tak laku geus ningki laku. Wal ujlatu minas setan. Jadi kesusunan kan lakonan setan, nih lakonan setan. Ini dia pun kencing nabi nih. Mila dan ajak susu-susu. Ikutilah prosedur dalam urusan napa abisa susu. Dan gula pernah ketamuan orang bangsa Cina. Mau saya mohon sendiri. Gula tanya, nih napa tip atau rahasia orang Cina itu kok dalam urusan ekonomi selalu sukses? Kan buktinya orang saya toko noja raja saya semuanya kan Cina di gudang Cina pas senikah oh Cina anora mohon bangsa dan gula sarang bangsa sambian tak pada derma maksud bisa kau cakap tak pada senikah mohon bangsa gula nikah opa mana kelar meles sepeda motor meles sepeda pancat mohon pon kelar meles mobil meles sepeda motor mohon pon kelar mulai mobil duaan buru mulai mobil setong soalnya canggih buru Obama pada orang kelar ngagungi kelar ngobangi mobil Obama ngagungi obang 100 juta pas mulai sepeda motor kan paling regane 20 kesegami 20 Obama kan pada sisa lah sisa kan sajaan e-water dikembangkan sedekah oh senikah mon bangsa sampean kan enten. Jadi makin tak keluar maksa agi sini utang tak utang. Jangan kibur saya beger jager oleh apa? Panen. Sampun panen gagal. Dan pun gagal saya pun beli saya asal nek mele sepeda 20 juta jual karena pun second regane mo mode. Pas ki atambe kare utang. Sukses pun ni kare siap ini boleh. Ane kawan bangsa nanu, aku lagi mikir mas. Oh, area ilmu hikmah, area ilmu ya. Maka dari kelunan Muslim nega ilmu, begini kan ilmu nega perlu nega. Termasuk ilmu hikmah nih. Aku lepas engak dah benar saya tidak alih. Al hikmatu dallatul mu'mini. Hikmah panika barang diibaratkan barang hilangnya seorang mukmin. Dharma barang hilang seorang mukmin. Siapapun yang menemukannya kemudian diberikan kepada kita yang kehilangan, kita harus berterima kasih. Kan iki? Jadi al hikmatu dhallatul mu'mini fakhudil hikmata walau min ahlin nifaqih. Jadi hikmah nika diibaratkan barang hilangnya orang mukmin. Maka ambillah hikmah tersebut meskipun dari ahli orang yang munafik. Jadi nika ilmu nika. Jadi makai beniki ya saya ada bu. Okay. Tapi mau nika kira-kira manfaat, bisa ya tolong nika. Lah terlepas dari semua itu, canggih buruk kesusu nika lakon setan. Tak perlu torok nika. Bagaimana torok budukku nika. Keng badah kesusu nika epakon. Jadi kesusu nika epakon nika. Dianjurkan oleh syariat. Ropana beda petok. Keng gula tak nyebut lagi saja. Malah tak beda-beda. Kalau saya penting, so saya pertama, anika ikro udhaif nyoku tamoy. Tadi mohon pada tamoy, iki anika namanya mana ki mohon pada teh tuli parang kita membincang bincang mohon rokok kan oleh rokok iki rokok. Anika masuk saya sesuai kalaban saya pakon syariat dengan tidak punya nabi. Afdal amal idkhalus sururi al mu'mini kasauta auratahu au asbata jawatahu au qadaita lahu hajatahu. Jadi lebih utama nak lakukan neka idkhalus surur apareng kebungaan kaaten orang mukmin kasauta auratahu. Jadi sampean apareng angkui ka angkui notape orang ka angkui notape aurat orang lamun orang buta angkui ka angkui notape au asbata jawatahu adaba makenyang orang lamun orang buta ebatenyang. Aw kota itu lah wajah tu benekan di kaparlona man orang andi kaparloan. Setang pas saya nomor dua watas wijul bikri ban makabin praban otabalanceng.
nikah sunat ekesusuwaki. Tadi apa mana panjenengan mandi putra laki atau bini jak mola jam pon sekut agong kok jak mola tuli pekabin gini ki, tuli pekabin. Soalan apa? Makin zaman pon akhir ki, pergaulan pon tak ron karon, setan makin jen banyak ki. Setan ni kemakin datang beda setan Google, beda setan Facebook, beda setan YouTube, beda setan Twitter, wah macam-macam makin setan. Nah akhir zaman, tican ki guru tuli pekabin nampun ki, napa boleh usia nampun cukup je pun tuli pekabin ni. Takok ano, tican ki guru takok kemalangan ki, reng seponi takok kemalangan. Kan kadang beda reng ki abu kalan pun epon nginep nangin betuan lah ki. Apa mana ala kau dosa, kasak benih nak kanan melolos itu dosa. Maka yang sepona, aneka melogi ya dosa. Sebab mereka memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa. Kadang tak benih apa nak kanan, benih bokal, benih apa nak pun, ikonjeng, man gak aman, ampun. Tinggal kini petra ini kecik pemoda, balarang. Mana? Pas beda boleh juga nikah masuk penting. Sesonat eke sesuaki ini kan nyerah utang, eh? Nyerah utang sonat eke sesuaki ini kan. Maksud eke sesuaki kuwa mohon pon depak waktu nyerah tuli nyerah. Mohon parlo ki belum depak waktu nyerah tuli nyerah, eh? Tuli nyerah. Le orang-orang seengak nikah ban Kanjeng Nabi etua aki manter masuk swarga. Kengai doa anak Kanjeng Nabi mustajab mesti terima. Dibuna Kanjeng Nabi adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana mustaryan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan aljannah manter epaso akina daga swarga. Doa Kanjeng Nabi ini orang laki segempang dan mesti segempang gempang mustaryan nalekana meleh gempang dan meleh gempang tetapi mon le meleh nikah mon naber tak cubet, ngai mon le meleh mon naber tak cubet, tita ber sekalian tak bagi tabar pada itu beli pon sendiri. Kadang kan pun orang naber tu kamu teger serat tak apa oleh penghasilan ni. Sering tanggaan 10,000 tabar 5,000, ni serempon. Mon perlu tak usah naber, mohon perlu tak senabar. Dabu nasetina Ali, apa yang kau dapatkan dari penawaranmu tidak sebanding dengan jatuhnya harga dirimu. Berarti orang yang bernabar ini kan menurunkan derajat. Berarti mohon perlu tak senabar. Ya mohon melening itu merat kan sampean tak nabar. Mohon melening peracangan. Masa senikah? Nolongi saya gini kan? Wabai an ben orang sajual, mon ajual gempang. Dari masa kau cak jual gempang, ki mon pon pada badena tuli bagi. Ki tahu satu kerunya nyak banyak gelung alak badan. Niat atau long kau orang ni. Orang mon begempang orang lain, abah eba gempang mon pangeran ni. Opam pada orang melepas kasta, ki minta eba burung. Sampai tenin mencet eba burung tak napa eba burung. Kadang kan pada orang, bocah yang tak ada cincir ya. Tak bisa ya burung, ampun. Dabu nakanya Nabi, man akola nadi man akalallahu akhrotahu. Siapa na orang se, napanya mana? Ma burung orang se kasta, maka Allah Ta'ala bekal ma burung kesalahan. Jadi artinya kesalahan kasa burung se ecadet dan ni kan. Tu satu sana se ecadet kasa epe burung man Allah Ta'ala. Anika mohon amba nyambadanin orang se kasta. Jadi tak kau anu ki, ikan tu banyak degeng ye ni kan, mungkin mereka bisa jadi anu ki, jadi anu degeng pokok, degeng sarong, macam tu. Ti canggih buru, jangan beralasan cereng sebung perjanjian, ya salah diri tak teliti sambil ampon ti kan, kengai ka, degunah Kanjeng Nabi. Kemudian wakodian ben orang se nyerah, ti canggih buru, pegempang mon nyerah, ti mon bajana. Napanya mana? Dapat waktu nyerah, tulen nyerah. Mohon parlo bagi kita dapat waktu na tulen nyerah. Pas wa muktadian ban orang senagi. Jadi kaki orang se apa ring otangan ke orang lain. Aneka banyak toleransi. Jadi apa mana? Ampun dapat soma aja nyerah. Pas
Mun kita depak semajan nyerah cek dertaki. Mun pon depak waktu nyerah tak panapah cek sangnya naki. Itu pun mun naki dengan cara yang halus. Beni pas modal mengancam ya mun tak nyerah mun betoron kendeng. Bar sekon ya. Mungkin wasom cenojenan ya. Ampun seninga. Soalnya kula pas ingat ka ada pun kanjeng Nabi pole nika. Man andara muksiron falahu kulla yawmin mislahu sadaqatun qabla ayyuhillad dainu. Jadi sahabat orang yang saya beri otangan memberi waktu ke orang yang saya otang padahal kita teka tipu artinya orang yang beri otangan ke orang lain aneka ben Allah Ta'ala tiap areh etoles genjeren pada benilaya otangan tersebut. Jadi apa panjenengan mau tangga orang lain 100.000 panjenengan setiap hari aneka ben Allah Ta'ala etoles genjeren asedeka 100.000 neka mon kita teka tempo faidha halla fa'andharahu ba'da dhalik falahu kulla yamin mithlaihi sadaqatun. Jadi lamun depak ke waktona pas kita nyerah panjenengan tiap areh aneka etoles genjeren dua kali lipat dah nilai otangan. Jadi opaman panjenengan mau tangga orang ini mau tangga orang 100.000 sama aja dah sebulan oleh sebulan tak nyerah lah, lebih dari sebulan kah saat panjenengan sang Allah Ta'ala etoles pada ban se'a sedekah 200.000 benar ya kan mila namun ulama-ulama salaf bagi mon eo tangin orang kerua pas tak tulis serain kru bunga kru bunga mon ulama salaf mungkin ya ulama salaf tapi insyaallah panjangan saya ampun mireng cerita nak nikah insyaallah dek budih nikah opama nampian eo tangi pas tak tulis nyerah nikah derma pekel gitu. Apa bunga gitu? Kayaknya gini ya, kayaknya gencer nak gini kan? Kan bila nak pencenengan, mohon autang gitu, mohon autang nih. Autang ke bagian yang jahe gitu. Sebelum kasak paham ke gencer. Maksudnya mana? Maksudnya mana autang ke sebidatu? Tan gitu, banyak-banyak kisah lain nih. Banyak kisah lain nih dalam nih. Okay. Ya akan dan akan dan nih. Kita mungkin saya tak bisa was matur dibatan kaulah sana saus konik matur pada manfaat dah ini terutama ada gula tipi juga kematan saya dua juga para abu sesuai mulanya korang sarang lebih na cangkolang sarang solorna salah sarang lapor data langkung batan kaulah nyokan pengapa harus mengbetesah wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.